Celana gue kedodoran. Ntar. Yang ngerayain tahun baru mana tepuk tangannya? Yang ngerayain tahun baru pakai trompet tahun kemarin mana tepuk tangannya? Ini kalau ngomongin soal tahun baru ya kita, kalau gue di mana-mana tuh gue selalu lihat ada petasan, kembang api. Di komplek gue aja ada satu ruko itu jual kembang api doang. Satu ruko dua lantai, jual kembang api doang. Bayangin bete banget itu yang jagain itu. Udah kayak jaga pom bensin nih. Gak boleh ngerokok, gak boleh nyalain api. Gue takutnya bener-bener kayak pom bensin deh. Gue takutnya kalau gue beli, mas ini beli 6. Beli 6 ya? Dari 0 ya mas? Kayak pom bensin. Terus di komplek gue nih petasannya mahal-mahal. Ada yang dari 500 ribu sampai 10 juta. Petasan cabai mah gak ada, petasan cabai mah. Beli aja di tukang gorengan kalau cabai mah. Ada 500 ribu sampai 10 juta, bayangin. Ini kan gue pengen gitu cobain ini 10 juta tuh gimana sih ledakan. Cuman kan kalau petasan tuh gak bisa dicoba kan. Kalau buah lu bisa belek, lu oh manis nih. Kalau petasan kan gak bisa dibelek, gak manis nih, emang mesiu emang mana manis gitu kan. Nah, tapi kenapa orang-orang pada beli yang 10 juta gitu? Kita bandingin, ini kan bisa beli motor gitu kan, bisa beli motor. Tapi kenapa dia harus beli petasan daripada motor? Coba kita bandingin head to head, motor sama petasan. Kalau motor, lu kalau bosen, lu bisa jual lagi. Kalau petasan gak bisa dijual lagi men. Gak ada yang terima petasan second gitu, gak ada. Over credit petasan itu gak ada gitu. Kalau motor, lu bisa kalau misalnya bensinnya habis, lu bisa isi bensin. Nah kalau petasan kan gak bisa diisi lagi, gak ada petasan refill lu, gak ada gitu kan. Nah kalau motor itu kalau misalnya lu bisa bantu temen lu. Misalnya kalau temen lu, aduh istri gue sakit lagi nih, aduh gak ada kendaraan. Oh pakai motor gue, lu bawa ke rumah sakit, enak. Nah kalau cuman punya petasan gimana, aduh istri gue sakit nih. Udah nih pakai petasan gue, ledakin istri lu. Aneh, gak bisa. Dan kalau misalnya motor nih, bisa diservis. Dimana-mana ada bengkel, enak. Nah kalau petasan kan rusak gak bisa diservis, emang ada tukang servis petasan? Nggak ada, nggak bakal ada. Seandainya ada kan bakal aneh banget. Pak, ini petasan saya mati nih, dicek sama tukangnya. Wah, ini businya nih, dek, gitu. Nggak mungkin, kan? Atau mungkin, pak, petasan saya mati nih. Wah, ini LCD-nya udah kena nih, dek. Gitu. Nggak mungkin, aneh banget. Terus kalau gue nih beli petasan 10 juta tuh menurut gue nggak perlu lah. Karena gue rugi. Gue yang bayar, gue yang nyalain. Tetangga-tetangga pada lihat, seneng juga. Nggak mau, gue nggak terima dong. Ya kan? Rugi gue. Terus berisik. Berisik kan, berisik. Nah biar gak berisik, biar gue gak rugi, gue beli petasannya gak di situ. Gue beli petasannya dalam bentuk MP3. Jadi gue dengerin sendiri. Kumpulan petasan-petasan terbaik 2013. jadi kalau gue misalnya lagi countdown nih, 5, 4, 3, 2, 1, pasang earphone. Enak jadinya, gak rugi kita. Terus kalau ngomongin soal tahun baru lagi, apa-apa pada turun. Harga diskon, baju diskon, sepatu diskon, celana diskon. Tapi yang lu gak sadar adalah harga-harga yang lain pada naik. Bawang naik, cabai naik, daging naik. Tapi kalau misalnya lu beli baju 500 ribu, diskon 50%, 250 ribu, murah. Tapi kalau daging 30 ribu, naik 10 ribu, 40 ribu, mahal. Jadi intinya apa? Kalau tahun baru yang penting keren, lapar belakangan. Jadi kalau lu ketemu teman lu tahun baruan nih, baju keren, celana keren, sepatu keren, tapi mukanya lemes. Sendawamul, Kenapa lo? Masuk angin bro. Yang penting keren, ya kan? Yang penting keren. Terus, tapi yang kasihan teman gue, ini kan musim liburan nih, tahun baru lagi liburan. Dia tuh masih mikirin kerjaannya gitu. Aduh, tanggal 2 gue ada deadline lagi, gimana? Aduh, kalau gue ada kerja ditekan kayak gitu mah, gue keluar aja. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang lebih asik gitu. Contoh adalah pedagang pulsa elektrik. Itu asik lagi. Karena lu pegang semua nomor customer-customer lu, pasti ada 1-2 yang cakep deh. Ya kan? Nah kalau yang cakep nih enak, bisa kita modusin kan. Kalau misalnya lu yang jelek nih, kalau misalnya lu deketin cewek, belum tentu dikasih nomornya. Tapi kalau lu pedagang pulsa elektrik, muka lu mau sehancur apa, ada cewek cakep mau dagang pulsa nih, mau beli pulsa, dia minta nomor, dikasih, ya kan? Nah makanya nih, enaknya gini, jadi kalau misalnya ada cewek cakep nih, isi pulsa nih sama kita nih, jangan diisi dulu, tunggu dia pulang dulu. Udah pulang baru isi. Habis itu kita SMS, mbak, pulsanya udah nyampe kan? Oh udah nih, makasih. Kalau mbak udah makan belum? Yeah. Enak kan? Terus, pedagang pulsa elektrik ini adalah satu jenis pekerjaan yang menurut gue gak akan ada bosennya. Enak banget kalau lagi sepi, karena lu pegang semua nomor-nomor itu kan. Kalau lu isi pulsa kan nomor sama jumlah, ya kan? Nah ini kalau dia gak, kalau lagi bosen, lagi sepi nih, telepon aja nih yang di sisi cuma goceng, ya kan? Telepon aja. Misi mas, mas kemarin isi cuma 5 ribu ya? Iya. Miskin lu, matiin. Jadi kita isengin enak gitu, gak bosen kita.
Terus ini lagi musim liburan kan. Nih gue kasih saran sama lu, kalau lu lagi liburan di tempat wisata mana lu datang, jangan inilah, jangan buang-buang sampah sembarangan. Lu jangan cuma mau liburannya aja tapi nggak mau dijaga tempatnya. Nanti yang ada banjir. Kayak gue nih kalau di Jakarta nih lagi banjir nih, gue suka ketemu sampah yang aneh-aneh. Gue lagi banjir jangan-jangan lihat kardus ngambang. Nah ini siapa nih yang buang-buang kardus? Gue yang paling parah gue pernah lihat ada pisau ngambang. Untung kaki gue nggak buntung. Pisau ini siapa yang buang pisau nih? Yang paling parah ada ular. Ini siapa yang buang ular kesini nih? Makanya kita suka nanya ini siapa? Makanya bagusnya nih lu bertanggung jawab kalau mau buang sampah. Boleh buang sampah sembarangan boleh, asal lu tulis nama sama alamat lu. Jadi kita nggak nanya-nanya kalau banjir nyalain siapa, ya kan? Ada bungkus mie instan gitu, ini siapa nih? Wah ini si Muklis nih, gang 7 nih. Ini enak kan? Makanya kalau ada tok lu nggak jauhin, deketin. Biar tahu siapa yang buang tok sini. Ini tok nggak ada namanya nih, punya siapa nih? Ini gua kasih tips aja deh, gua kasih tips buat lu nih, yang liburan. Ini tips penting nih, dengerin baik-baik. Tips pertama, kalau mau liburan keluar kota, lu naik kendaraan umum, pesawat, kereta atau apapun, bawalah barang-barang yang lu perluin aja. Jangan bawa-bawa yang gak perlu, misalnya pohon natal gitu. Ngapain lu bawa-bawa pohon natal, peluk-peluk di bis gitu, gak perlu gitu. Tips kedua adalah, jangan lupa bawa cotton bud. Tau cotton bud gak? Stick itu yang ada kapasnya, itu buat bersihin udel. Jadi percuma lu liburan keren-keren tapi udel lu putih-putih gitu, belum bersihin kan? Jadi jangan lupa bawa cotton bud. Yang ketiga, jangan bersihin udel pakai pohon natal. Gua Krisna Areva, thank you.